Semen Padang PSMS Medan menggila di ajang laga uji coba guys ya. Memang Liga 2 belum bergulir lagi. Nanti kalau nggak salah tanggal 6 Januari. Ini udah tanggal 2. Berarti 4 hari lagi persiapan anak-anak PSMS Semen Padang, Persiraja sama PSIM untuk Liga 2 nanti di babak 12 besar. Nah, jadi PSMS Medan mengadakan uji coba nih. Ya kan, melawan tim Liga 3 namanya Ratu FC. Begitu juga Semen Padang juga mengadakan uji coba melawan apa namanya itu, ada motor-motor ya kalau nggak salah, Cahaya Motor. Yang di sini aku nonton ya PSMS Medan sama Ratu FC lewat YouTube-nya PSMS TV. Kinantan TV itu PSMS TV, PSMS TV kalau nggak salah. Nah, jadi di situ aku tonton lah mulai dari awal sampai akhir. Yang aku lihat di sini adalah bagaimana PSMS Medan melakukan uji coba ini untuk menjaga ini ya, maksudnya pola permainan serta juga fisik daripada para pemain, stamina dan lain-lain. Nah, dari yang aku tonton, aku lihat banyak sekali peluang-peluang yang masih belum bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin ya. Karena banyak banget kita lihat lawan Ratu FC ini peluangnya. Tapi memang finishing masih menjadi problem utama daripada skuad AM Kinantan. Terlebih dengan tidak hadirnya Jose Valencia juga pastilah mengurangi daripada ketajaman lini depan PSMS Medan. Tapi itu tidak membuat lini depan PSMS Medan putus asa dengan tanpa adanya Jose Valencia, yang mana kita ketahui dia lagi gak tahu tak kemana. Memang di postingan Instagramnya dia lagi main-main ya kan ke luar negeri, tapi gak tahu apakah status dia itu masih pemain PSMS atau tidak. Nah, kembali lagi ke Ratu FC lawan PSMS. PSMS Medan kan menang 4-1. Nah, di sini dari pola permainan aku lihat Medan lebih banyak bermain melalui sayap-sayapnya. Baik itu Rahmat Hidayat maupun Ihsan Chan. Ihsan Chan juga banyak sekali peluang-peluang yang ia dapatkan. Ia juga banyak memberikan crossing-crossing yang berbahaya, memberikan umpan-umpan manja. Tapi ya itu masih banyak belum bisa dikonversi menjadi gol oleh lini serang PSMS. Terbukti gol pertama PSMS itu dicetak oleh Rahmat Hidayat yang mana memanfaatkan penalti ya, memanfaatkan tendangan penalti yang mana Rahmat Hidayat dijatuhkan, dia gocek terus dilanggar oleh pemain Ratu FC terus dicetak gol sama Rahmat Hidayat. Biasa Rahmat Hidayat kalau konversi gol melalui penalti sangat tenang ya. Bola juga keras dan meluncur masuk ke dalam gawang Ratu FC. Ratu FC aku lihat juga memang tidak sekuat tim-tim Liga 2 yang lainnya yang lebih kompetitif ya, namanya juga tim Liga 3 pasti kastanya berbeda dan kemampuannya juga pasti berbeda. Tapi dari segi pertahanan mereka cukup merepotkan juga, dalam artian sulit untuk ditembus oleh skuad PSMS yang walaupun notabene mereka pemain Liga 3 gitu kan. Nah, memang karena PSMS Medan juga mungkin karena belum terlalu serius sekali, tidak mati-matian mainnya, jadi ya wajar lah gol yang bisa tercipta itu 4 gol. Tapi yang sangat disayangkan 4 dari 4 gol itu, duanya itu dari penalti yang mana dicetak oleh Seri Ramedes sama Torres. Pemain nomor 6 itu enggak salah Torres, enggak salah itu ya, Torres ya. Kemudian PSMS itu main masih 2 pertama nyerang lagi, Rahmat Hidayat lagi dari sayap nge-shoot baru kena tiang. Kena tepis atau kena tiang gitu, baru kena tepis dulu, top baru corner. Ya kan, corner. Nah, di situ ada Haji Sutagalung. Haji Sutagalung cetak gol juga melalui header, melalui sundulan, alhamdulillah masuk. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita jarang sekali terlihat mencetak gol itu melalui sundulan-sundulan. Nah, ini jadi momentum ya. Semoga aja back-back kita kayak Joko Susilo dan Haji Sutagalung yang memiliki postur tubuh lebih tinggi ataupun Kim nantinya itu lebih bisa memanfaatkan lagi bola-bola crossing atau bola-bola free kick ya, atau bola-bola corner kick yang mana sangat berguna dengan memiliki postur tinggi untuk menggapai bola-bola dan bisa mengkonversi menjadi gol. Dan terbukti Haji Sutagalung membuktikannya dengan mencetak satu gol. Semoga ini jadi awal pembuka bagi back-back PSMS Medan untuk bisa lebih rajin lagi mencetak gol. Oke. Okay? Walaupun tujuan utama mereka adalah untuk mengawal ini pertahanan, tapi gak ada salahnya jika mereka juga bisa mencetak banyak gol gitu kan, why not gitu. Nah, selanjutnya itu ada gol ketiga itu dari Edward Dusma. Ini keren guys, aku asli nontonnya tadi itu aku sampai ulangi 2 kali atau 3 kali itu ngeliat golnya. Karena ini gol-gol yang jarang sekali terjadi di PSMS Medan di Liga 2 tahun ini.
kalau tahun-tahun dulu sering terjadi melalui siapa pemain kita, Legimen Raharjo. Legimen Raharjo kan doyan ya, maksudnya yang nge-shoot dari jauh, tendangan jarak jauh. Tapi kali ini jarang kita temukan, dan ini ada di Eduardo sini aku lihat, dia nge-shoot dari jauh dan itu pas di pojokan gawang. Itu gila sih, masuk. Kipernya aja pun masih agak terkejut juga, shock gitu kan. Buset dah, masuk bolanya gitu loh. Saking memang tendangannya keras dan terarah. Nah, yang kayak gini lah yang kita butuhkan. Selain daripada memang pola permainan yang secara taktik ya, 1-2-1-2, kaki ke kaki, kemudian umpan crossing, ya, membuka ruang, through pass dan sebagainya. Tapi tendangan-tendangan jarak jauh ini juga sangat kita butuhkan juga apabila lini serang kita itu buntu, atau mungkin lini pertahanan sangat rapat. Mungkin tendangan-tendangan dari jarak jauh inilah dari luar kotak penalti ini sebagai solusi untuk memberikan gol kepada PSMS Medan. Nah, ini mungkin Eduardo bisa dipertahankan untuk main selanjutnya polanya. Kemudian gol yang keempat itu dari Rizal Torres ya kan. Nah, Torres ini cetak gol melalui penalti juga, yang mana pemain PSMS Medan dilanggar, kemudian dikonversi gol oleh Rizal Torres. Nah, ini eksekusi daripada Rizal Torres juga sangat kita apresiasi ya, bagaimana ia bisa menipu kiper tanpa kiper itu bergerak sedikit pun. Dia letak bola itu di pojok sebelah kanan dan ya, gol. Nah, di situ kita udah menang 4-1. Nah, PSMS Medan sempat juga kebobolan. Tapi ya, namanya juga permainan, pasti ada menang, ada kalah, ada kemasukan, ada kebobolan. Nah, tapi di sini sangat kita sayangkan kita bisa kebobolan satu gol melalui apa ya, tim yang di melawan tim-tim Liga 3 gitu kan. Seharusnya kita maunya bisa clean sheet gitu. Tidak kebobolan menjadi gol. Nah, yang lebih gila ini Semen Padang, guys. Nah, Semen Padang ini memang sangat perkasa ya, mengerikan kalau aku lihat ini Semen Padang ini. Bukan apa-apa. Dia di Liga 2 aja juga udah mengerikan gitu, antar sesama Liga 2 kan. Persiraja Banda Aceh dibantai 4-0. Apalagi tim-tim Semenjana, tim-tim Liga 3 gitu kan. Wah, selesai dan terbukti. Semen Padang itu bantai PS Cahaya Motor 17-0. No komen lagi-lagi kita, 17 guys, bukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bukan 10, kok 10-0 tadi, 9-0 10-0 iyalah. 17 gitu. Berarti kan setiap berapa menit gol gitu kan. Ini gila sih memang Semen Padang ini, betul-betul calon juara Liga 2 kalau aku rasa. Kayaknya kalau misalnya Semen Padang enggak masuk Liga 1 keterlaluan sih menurut aku ya. Karena memang bukan jadi takaran untuk melawan tim Liga 3 dengan 17-0 bisa jadi masuk ke Liga 1, bukan jadi jadi barometer bahwasanya dia bakal jadi bisa masuk Liga 1. Sejauh ini aku lihat Semen Padang lah salah satu tim kontestan Liga 2 itu yang paling konsisten. Yang mana mereka itu betul-betul bermain secara kolektivitas tim dan produktif mencetak gol. Jadi enggak salah kalau kita bisa menjagokan Semen Padang yang bakal lolos gitu untuk babak selanjutnya. Terbukti kan 17-0 ini menandakan bahwasanya tim Kabosira ini betul-betul mengerikan, guys. Nah, jadi ini salah satu upaya juga daripada Semen Padang biar bisa mempertahankan ritme permainan, taktik, stamina juga dengan kondisi fisik tubuh para pemain. Ini bagus ya, tapi kalau aku ngelihat ini belum ada dari Persiraja Banda Aceh atau PSM Yogyakarta yang melakukan uji coba. Mungkin ada, tapi akunya mungkin yang kurang up to date tentang kedua tim ini. Yang aku lihat sih masih Semen Padang sama PSMS Medan yang sudah melakukan uji coba dalam beberapa hari ini. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat Persiraja Banda Aceh juga sedang melakukan latihan fisik yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh para pemain. Ya, sebagaimana kita ketahui Persiraja Banda Aceh ini juga tim yang subur ya, yang rajin mencetak gol. PSD saja dibantai 5-1 kalau nggak salah itu kan. Tambah lagi juga Persiraja Banda Aceh juga punya ini ya, jiwa kekeluargaan yang luar biasa, yang erat, kompak. Belum lagi manajemen mereka juga sehat ya, yang betul-betul bisa mempengaruhi psikologis para pemain, gaji lancar dan sebagainya. Pelatih PSM Yogyakarta juga ini patok untuk juara liga, juara grup di grup X. Bayangkan dia satu-satunya tim dari tim Jawa, tapi PSM PD bakal bisa menjadi juara grup di grup X bersama
tiga tim yang lainnya. Nah, di sini kan pelatih PSM ini udah nggak asing lagi namanya ya, Kasar tadi. Beliau juga punya track record bagus dalam Liga Indonesia, baik itu Liga 2 maupun Liga 1. Meskipun mereka tim PSM ini diapit oleh tim Sumatera yang jago-jago, tapi mereka tidak ciut ya, dalam artian mereka juga pede. Bahkan mereka mematok juara grup gitu, berarti menandakan bahwasanya mereka pede atau percaya diri dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Semoga aja PSM juga bisa memberikan penampilan terbaik, jadi kita itu bisa disajikan permainan-permainan bagus. Meskipun tim kita mungkin seri atau kalah, tapi kalau permainan bagus, penonton senang, itu kan lebih terhibur kita gitu. Ya, walaupun di satu sisi pengen kita tim kesayangan kita yang bakal lolos. Seperti itu. Oke, thank you udah nonton. Sukses selalu.